Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu persamaan garis singgung kurva. Oke, ini dia soalnya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 6X min 24 per X akar X di titik dengan absis 4 adalah titik-titik-titik. Oke, absis 4 berarti X sama dengan 4. Lalu langkah pertama kita akan menentukan nilai Y. Berapakah nilai Y? Y sama dengan Fx. Y sama dengan F4. Sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 plus 6 kali 4 min 24 per 4 akar 4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 32 plus 6 kali 4 24 min 24 per 4 akar 4 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. 24 min 24 habis, sisanya tinggal 32 per 8 sama dengan 4. Berarti persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 6X min 24 per X akar X melalui titik X1, Y1 sama dengan 4,4. Lalu langkah berikutnya kita akan mencari gradien M. Berapakah gradien M? Gradien M sama dengan turunan pertama fungsi X, F aksen X. Sama dengan apa? Oke, karena persamaan garis singgung kurva Y dalam bentuk pecahan, maka turunan pertama dari Fx, F aksen X sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U per V pangkat 2. Kita lihat dari soal, Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 6X min 24 per X akar X. Kita misalkan Y sama dengan U per V. U aksen sama dengan berapa? U aksen sama dengan 4X plus 6. V aksen sama dengan, X akar X dapat ditulis sebagai X kali X pangkat setengah sama dengan X pangkat 3 per 2. Maka V aksen sama dengan 3 per 2 kali X pangkat setengah sama dengan 3 per 2 akar X. Maka F aksen X sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U per V pangkat 2. Sama dengan U aksen 4X plus 6 dikali V X akar X min V aksen 3 per 2 akar X kali U 2X pangkat 2 plus 6X min 24 per V pangkat 2 X akar X pangkat 2. Maka F aksen 4, turunan pertama dari F4 sama dengan 4 kali 4 plus 6
kali 4 akar 4 min 3 per 2 akar 4 kali 2 kali 4 pangkat 2 plus 6 kali 4 min 24 per 4 akar 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 plus 6 22 kali 4 akar 4 4 kali 2 sama dengan 8 min 3 per 2 akar 4 3 per 2 dikali 2 3 kali 2 kali 4 pangkat 2 16 kali 2 32 6 kali 4 min 24 habis 3 kali 32 per 4 akar 4 sama dengan 4 kali 2 8 pangkat 2 64 sama dengan 22 kali 8 176 min 3 kali 32 96 per 64 sama dengan 176 min 96 80 per 64 sama dengan bentuk sederhana dari 80 per 64 5 per 4 maka gradien M sama dengan 5 per 4. Lalu langkah berikutnya kita akan mencari persamaan garis singgung kurvanya. Persamaan garis singgung kurva melalui titik 4,4 dan gradien M sama dengan 5 per 4. 4,4 X1, Y1 dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 sama dengan Y min Y1 4 sama dengan M 5 per 4 kali X min X1 4 sama dengan Y min 4 sama dengan 5 per 4 X min 5 5 per 4 X min 5 Y min 4 pindah ruas ke kanan jadi min Y plus 4 sama dengan 0. Kita kumpulkan suku sejenis 5 per 4 X min Y min 5 plus 4 min 1 sama dengan 0. Kita kalikan ruas kiri dengan 4 maka 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 5X min 4Y min 4 sama dengan 0? Jawabannya adalah yang D. 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu persamaan garis singgung kurva untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!